Tak confident sebab dia ni nak mati-mati. Susah. Biar aku balik. Apa ni Roger? Sempat kau abang pergi buat tu. Ha? Buat kat rumah dia tu. Dah ada gasket tu, abang try pakai gasket tu. Ya. Ha. Nama aku Ab, atau dikenali dengan nama Angah Am. Aku salah seorang penunggang motosikal di kota Kuala Lumpur ini. Memiliki jentera dua roda dari jenama Yamaha SS110, kini berusia 20 tahun. Jentera ini banyak kenangan dan nilai sentimental bagi aku, menyaksikan perjalanan hidup aku, jatuh dan bangkitnya aku. Jentera yang membawa aku sehingga kini, ramai kenalan dan ahli keluarga menasihati motosikal adalah bahaya. Ya, memang bahaya. Namun begitu, bagi aku, hidup di dunia ini adalah sementara. Agak rugi jika tidak ambil peluang belajar mendekatkan diri dengan alam. Menunggang motosikal, umpama pepatah Inggeris, better swimming in the river than staring at the picture of the river. Kerana memandu kereta umpama menonton kaca televisyen berbanding motosikal. Namun, segelintir masyarakat memandang serong akan penunggang kapcai. Mereka dianggap sanksing jalanan yang menyusahkan pengguna jalan raya. Namun, begitu tidak semua. Aku menunggang kapcai untuk mencari rezeki dan melihat dunia lebih dekat. Kota Kuala Lumpur, kapcai adalah jentera yang paling sesuai untuk ke destinasi dengan cepat dan mudah. Di Malaysia, penunggang motosikal dibenarkan melakukan range speeding. Kini, motosikal bukan sahaja sebagai perangkutan, telah menjadi sebahagian hobi pencipta motosikal atau dikenali sebagai Panmoto. Panmoto bukan sahaja berkongsi nilai yang sama, malah dalam masa yang sama menjalinkan persahabatan antara satu sama lain. Istilah brotherhood lazim digunakan. Tidak kira apa sisi atau jenama, kita tak perlu sombong. Kita rider tiada beza. Bila hujan bertemu di bawah jambatan, tidak perlu beradu kelajuan, tidak perlu beradu jentera siapa hebat. Laju atau tidak adalah subjektif. Yang penting destinasi yang dituju. Assalamualaikum. Dari aku, seorang rider kapcai.